Halo, selamat datang di channel MTL Manhua. Ini tidak usah didengarkan karena ini hanyalah untuk monetisasi saja. Oke teman-teman, kita akan tambahkan dulu MTL Manhuanya di sini. Kemudian kita akan ke atas ya, di mana dia memberitahu bahwasannya itu adalah gara-gara dari si Yongda ya. Jadi dari klonnya itu katanya. Jadi itu akan terus menerus katanya. Jadi cari solusi sekarang. Sekarang tinggal berapa? Nah, tinggal 1 minggu. Ternyata tinggal 1 minggu lagi. Cepat cari solusi, kalau tidak kamu akan mati. Selanjutnya ya, kemudian setelah itu kita tambahkan dulu teman-teman, kita tambahkan di sini, kemudian kita akan ke atas lagi. Kemudian ternyata dia langsung berada di kamar orang itu. Kemudian jadi medicine shop katanya ya, pergi ke medicine shop, baik katanya. Kemudian setelah itu dia langsung pergi. Kemudian setelah itu di Heaving Village, di mana ada naga. Naga itu menyemburkan ya semuanya. Semuanya matilah katanya. Oke, kita ke atas lagi teman-teman. Lanjutkan. Kata orang itu kemudian di sini apa namanya, dia tertawa terbahak-bahak. Siapapun itu katanya akan mati di situ. Setelah itu matilah sekarang. Tapi kemudian MC datang ya, MC datang dan itu langsung menghancurkan. Menghancurkan senjata itu, bagaimana mungkin itu bisa langsung dihancurkan ya. Kita ke bawah lagi teman-teman, kita plus lingket, kita tambahkan MTL nya di sini. Kemudian kita ke atas lagi, rasakan ini katanya ya, dia menggelegar sekali lagi kan, tapi kehidupannya akan dikurangi, tidak masalah katanya. Kalau begitu aku akan membantumu ya. Dia kemudian menyerang keduanya ya, mereka langsung dihancurkan. Lingket dulu, kita tambahkan MTL nya kita tambahkan MTL nya di sini. Kemudian kita ke atas lagi ya, di itu langsung hancur. Kemudian setelah itu dia diterbawa oleh anginnya, pergilah katanya ya. Bagaimana ini bisa katanya ya. Kemudian pada akhirnya dia hancur. Selanjutnya selanjutnya teman-teman, kita tambahkan dia seperti itu kemudian ya, tapi kamu masih berkurang ya. Kenapa? Karena itu apa namanya,
kutukannya ternyata masih ada. Itu kutukan itu melekat. Hah? Kemudian di sini di Tianwu City ya, di mana di situ ada monster. Katanya ya, cepat lari. Ada monster ini. Ini adalah monsternya. Monster apa itu? Kita lanjutkan ke atas. Sini teman-teman, the hostage idiot ya. Itu adalah push of Xiongda you defeated, yang telah kamu kalahkan ya. Sebagai mortal kamu akan dikalahkan, langsung akan mati ya. Tapi aku I have you ya. Kemudian there to steal the life. The life ya. The life from me, katanya. I must cut him into piece ya. Aku akan menghajarnya. So how much? Jadi berapa katanya ya life yang aku punya sekarang? Discuss mereka. Jadi sekarang itu tertinggal 1 minggu. Ya, jadi tinggal 1 minggu, hanya 1 minggu saja. Kok bisa hanya tertinggal 1 minggu? Lanjutkan kita ke bawah lagi. Terus itu benar katanya ya, you are dying, kamu sekarat katanya. Hurry up, think a solution. Cepat cari solusi ya, kalau tidak kamu akan mati. Lanjutkan selanjutnya. Oh katanya ya, di sini ada 48. Kemudian Jiu tidak apa namanya, tidak melihat tempat katanya ya. Sapu sini pun je bipat edob ya. Young Master, why are you back? Mengapa kamu kembali? Hong Ying katanya ya. Ini Wan Hong Ying. Kemudian setelah itu Young Master, Wan Muda katanya. Hong Ying, if you, jika kamu mempunyai mortal ya, cepat pergi katanya ya, pergi ke medicine shop katanya ya. Don't worry young master, akan mendapatkan sesuatu yang bisa increase longevity ya. I'll go first. Kalau begitu aku akan pergi terlebih dahulu ya. I'll go first. Kemudian setelah itu ya, Young Master, Tuan Muda. Nah ini kemudian ada 36. Selanjutnya di sini di
Haven Village. Di Haven Village ya. Kemudian setelah itu di sini I do not want. Kita jadikan putih. Ada notepad sudah dapat berapa teman-teman? Sudah dapat 10 nih. Dah gitu ya. Aku tidak ingin mati. Kata orang itu. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak ini. Hahaha gitu. Pastikan hahaha. Kemudian setelah itu fortunately ya the clone hit the person ya and left but smoothly no matter what you will doesn't show alright incarnation of the god ya. If you hit kalau kamu terkena curse itu you will silently kamu akan mati katanya ya. Agak lain aku, agak lain anakku, agak lain aku malu. Kemudian setelah itu kita ke bawah lagi teman-teman. Apa? Aku mati kok bisa? Aku mati katanya. Tekan dulu di sini kita tambahkan. Eh, bi lemot ini kok lemot jadi gimana ini kok lemot? Ternyata kamu ya sudah mengetahui your own fate ya. Impossible. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Itu adalah senjata dari Immortal Era ya. Kemudian noisy, sangat noisy ya teman-teman. Kemudian lanjutannya kita lanjutkan. Kemudian setengah katanya ya, setengah your life sudah dikonsumsi. Apakah itu baik-baik saja? Is it okay? Lanjutkan jadi 36.